Pemirsa, diguyur hujan semalaman, jalan provinsi penghubung antara kota dan Kabupaten Bandung di kawasan Muhammad Toha, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung terendam banjir setinggi 20 hingga 90 cm. Akibatnya banyak kendaraan yang mogok karena berusaha menerobos genangan air. Banjir juga sebabkan kemacetan cukup panjang di kedua arah. Beginilah saat kendaraan menerobos banjir. Kendaraan yang menerobos harus menahan derasnya air di Jalan Muhammad Toha, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Selasa sore. Banyak kendaraan yang mogok karena berusaha menerobos genangan banjir yang cukup tinggi. Tak sedikit juga pengendara yang memilih memutar balik karena takut hal serupa terjadi pada kendaraannya. Sejumlah pengendara bahkan tidak bisa melanjutkan perjalanan karena sepeda motor yang dikendarai mati mesin dan tidak bisa dihidupkan kembali. Mereka berharap drainase aliran sungai di kawasan tersebut segera diperbaiki agar banjir tidak kembali terjadi saat turun hujan. Sejumlah titik di jalan provinsi penghubung kota dan Kabupaten Bandung di kawasan Muhammad Toha terendam banjir dengan ketinggian air 20 hingga 90 cm. Banjir terjadi usai Bandung Raya diguyur hujan berintensitas tinggi sejak Selasa siang hingga sore. Tak hanya di perbatasan, banjir setinggi 60 hingga 90 cm juga terjadi tak jauh dari Jalan Raya Muhammad Toha hingga merendam pemukiman warga dan pertokoan. Emang udah sering banjir di sini, Pak? Kalau hujan gede ya, pasti. Kalau hujan gede, gede banget kan. Ada harapan, Pak, ke depannya inginnya seperti apa, Pak? Ya, susah sih ini. Memang solusinya nggak ada, kayaknya sulit. Masalahnya, air kan dari sana, dari arah Cijangga, arah Cijangga juga di sini. Mana ada? Ya, begitu sering terjadi. Cuma kalau ada hujan besar, ya mungkin terjadi beginilah keadaannya. Ini dari kapan, Pak, banjirnya, Pak? Dari tadi, sampai jam keduaan gitu. Oh, gitu, Pak. Bapak rencana mau ke mana, Pak? Mau ke sana, ke pulang gitu? Iya, ke... Ada harapan ke depannya, kayaknya seperti apa, Kang? Banyak sih drainasinya, cepat diberesin. Banyak kan tinggal sana masih banyak yang belum beres drainasinya. Banjir kerap kali terjadi di jalan raya provinsi penghubung antara kota dan Kabupaten Bandung ini karena terdapat sejumlah aliran sungai yang meluap usai turun hujan dengan intensitas deras atau sedang dengan waktu cukup lama. Banjir juga mengakibatkan kemacetan panjang di kedua arah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.